Penelitian FAO mengatakan, penyumbang terbesar terhadap pemanasan global adalah sektor peternakan. Eits, tunggu dulu. Yuk kenalan dengan tim PPK Ormawa Forum Studi Ilmiah. PPK Ormawa Forum Studi Ilmiah hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Tim PPK Ormawa Forum Studi Ilmiah mengambil Desa Kampiling sebagai desa binaan untuk menjalankan program biogas dan rumah cacing. Karena di Desa Kampiling terdapat beberapa keresahan masyarakat terkait proses sapinya yang tidak dikelola dengan baik. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa itu biogas? Biogas adalah gas alami yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob. Biogas memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama yaitu mengurangi volume limbah kotoran ternak, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, yang ketiga limbah biogas dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman. Selain biogas, kami juga membuat budidaya rumah cacing. Output dari hasil budidaya rumah cacing dapat berupa air siraman yang akan digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Selain itu, apabila cacing yang dibudidaya telah panen, cacing tersebut dapat diolah sebagai obat. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai program PPK Ormawa Forum Studi Ilmiah dari desa untuk desa dan untuk keluarga.